makan keliling Malaysia coy. Boy, masih pak. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera coy. Bersama saya lagi Barat yang makan keliling Malaysia coy. Sekarang kita makan apa? Tidak apa-apa, oke. Sekarang kita mau makan ialah makanan spesial di waktu-waktu darurat begini, lockdown begini. Nasi, kita sendok nasi dulu. Oke. Nasi. Oke. Lepas itu kita ada telur. Telur ada satu. Oke. Dan kita ada lagi satu telur rebus. Telur rebus. Telur rebus. Telur rebus. Telur goreng, telur mata, telur mata. Telur dadar. Telur mata. Oke. Oke. Makanan ini waktu kecil-kecil saya selalu makan. Waktu kecil-kecil saya selalu makan ini makan. Kalau balik sekolah selalu makan yang ini. Alright, simple. Kita kena goreng telur. Sudah jadi. Oke, dan lepas itu kita kena letak kicap. Oke, letak kicap. Kicap soya pekat. Oke, ini kecapnya di Sabah ini. Banyak di Sabah. Kalau di sini, letak kicap dulu. Oke. Lepas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah. Wah, tidak enak perasaan kalau begini coy. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe boleh tekan tombol subscribe. Kalau gaul dulu lah. Sini ada. Ini ada telur. Telur. Oke. Makanan sebenarnya ini makan kegemaranku juga coy. Bismillahirrahmanirrahim. Telurnya ini. Bismillah. Makan keliling Malaysia coy. Boleh, masih pak. Makanan ini dia okey. Sedap. Nasi, telur, kecap. Jimat pun jimat. Waktu-waktu lockdown begini bolehlah. Boleh makan begini.
jimat sebab Ramadan tidak boleh kerja. Jadi jangan terlalu makan enak-enak terus. Sekali-sekali makan enak yang beginilah. Ini enaknya ni labelnya yang tidak boleh bilang label-label 5 bintang, 10 bintang. Tapi kalau kau bilang label-label makanan nostalgia, bolehlah. Alhamdulillah. Masih pak cuy. Halo. Kecap. Saya makan begini. Waktu-waktu saya dulu-dulu sekolah, balik sekolah, saya biasa makan begini sudah. Simple. Makan begini simple. Goreng telur. Nasi panas-panas. Masalah. Pokoknya ini yang minum tengah banyak kering habis. Simple tapi sedapnya sangat-sangat boleh tahan. Nasi panas-panas, telur mata kah, telur dadar pun boleh. Lepas tu kecap. Kecapnya, kecap ini kecap soya pekat. Ini kecap manis. Kecap masin-masin pun boleh. Tapi kalau saya suka kecap yang ini. Rasa dia so far so good. Okay, terima kasih kepada anda semuanya yang sentiasa support saya sejak dulu hingga sekarang. Alhamdulillah. Dan kepada yang baru nonton saya punya video, Bara MY makan keliling Malaysia. Saya akan menyelosori makan-makanan yang terbaik di Malaysia. Okey, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loceng untuk mendapatkan video-video saya seterusnya. Okey. Alhamdulillah sudah habis. Macam biasa, lepas makan kita kena minum. Kalau minum, kena pakai sebaik-baiknya tangan kanan. Okey, lebih afdal. Kalau tangan kiri itu biasanya kan, yang paham tu pahamlah. Pakai tangan kanan, kita makan pakai tangan kanan. Lepas itu kita minum pakai tangan kanan. Tapi kotor, tiada masalah. Okey, saya akan tunjukkan macam mana cara-caranya. Sebab ini pun saya dapat ini ilmu waktu saya keluar 3 hari. Okey, keluar 3 hari tablik saya diajar begitu. Jadi saya pun berkongsi untuk anda. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk anda semuanya. Okey, tangan walaupun kotor, okey, begitu. Begini yang akan diajarkan, lebih afdal minum pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Tiga, begitu. Begitu yang saya diajarkan waktu saya keluar tablik 3 hari. Okey, jadi sini sudah kotor, jadi kita kena cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Okey. Begitu. Jadi begitu. Ini cara-cara dan cara-cara yang afdal insyaAllah. Okay, sama-sama kita berkongsi, sama-sama kita memperbaiki rutin harian kita ketika makan. Ini yang kita belajar kalau keluar 3 hari, ini di antara adab ketika makan. Okay? Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe dan komen di video ini dan tekan tombol notification, tekan tombol loceng untuk tidak ketinggalan video saya seterusnya. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loceng untuk tidak ketinggalan video seterusnya. Bersama saya Bara MY makan keliling Malaysia. Jumpa lagi di next live. Jumpa lagi di next video seterusnya. Assalamualaikum. Dapat kamera. Assalamualaikum. Bye-bye.